Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu Palma. Di sini kita akan melihat ada dua hal yang patut kita cermati, yang patut kita renungkan juga dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama adalah peristiwa di mana Kristus disambut sebagai Raja, Raja yang menjadi harapan semua bangsa, khususnya bangsa terpilih, yaitu bangsa Yahudi. Kristus memasuki Yerusalem, disambut sebagai Raja. Di sana banyak orang turun ke jalan, memaparkan, memberikan sambutan yang begitu luas, yang begitu meriah. Di sisi lain, kita mau melihat di sana ada suatu peristiwa yang bertolak belakang, yaitu peristiwa di mana Yesus dianiaya, Yesus disesah, Yesus dibunuh, lalu dia disalibkan. Saudara-saudariku yang terkasih, dua peristiwa yang berbeda, dua peristiwa yang bertolak belakang, kerap kali menjadi gambaran dari kehidupan beriman kita. Kita kerap kali di satu sisi kita memuji Dia, tetapi di sisi lain dalam kehidupan sehari-hari kita justru memperolok Dia, kita justru menyakiti Dia, kita justru membuat Dia merasa sakit. Saudara-saudariku yang terkasih, maka pada hari ini kita diajak kembali kisah sengsara, khususnya kita diajak kembali untuk merenungkan supaya dalam kehidupan kita, kehidupan beriman, kita diajak untuk belajar pada Kristus yang mengosongkan diri, yaitu mengosongkan dirinya sehingga kita dipanggil, kita dikuatkan untuk menjalani penderitaan itu sebagai bagian dari iman, sehingga kita diminta juga dalam hal ini untuk bertobat senantiasa, sehingga kita mampu hidup mengikuti Kristus seperti Dia yang hidup karena ketaatannya kepada Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat mengikuti Dia, selamat belajar untuk taat. Tuhan memberkati.